kamu dikeluarkan dari kampus ini. Apa? Pak, Pak, tolong Pak, saya mohon banget jangan keluarkan saya dari kampus ini, Pak. Dikit lagi kuliah saya selesai, Pak. Saya mohon banget jangan keluarin saya dari kampus ini, Pak. Saya mohon banget, Pak. Tidak bisa. Kamu tetap dikeluarkan dari kampus ini. Tolong jangan keluarin saya, Pak. Saya mohon, Pak. Tolong jangan keluarkan saya dari kampus, Pak. Kuliah saya dikit lagi selesai. Tolong. Tolong, Pak, jangan keluarkan saya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Tolong jangan keluarkan saya, Pak. Saya mohon, Pak. Pak, tolong! Lu kenapa, lu? Pagi-pagi ngigo. Gua habis mimpi, Cak. Gua di DO dari kampus. Maksudnya apa ya? Apa jangan-jangan ini pertanda gua bakal di DO beneran lagi? Ngaco. Nil, ini udah semester akhir. Dan lu kan salah satu mahasiswa terbaik di kampus. Mana mungkin lu di DO? Kalau gua tuh kemungkinan DO. Lu mandi lu. Jam berapa nih? 7:30. Ayo, telat lu. Bentar. Gua duluan nih. Cak, tungguin gua dong. Tungguin gua. Akhirnya aktif juga handphone gue. Kenapa chat isinya Tiara semua sih? Ribet banget nih cewek. Tata. Buka chat bokap dulu deh. Hah? Usaha bokap gue bangkrut. Kelilit utang banyak. Terus kuliah gue gimana dong? Aduh, kelar ini gue. Mak, sebentar, Pak. Yang ini gak usah ya, Mbak, ya.
Yang ini juga. Yang ini juga jangan. Apaan sih kamu? Jangan mampuin aku deh. Mbak, ini semuanya dibayar ya, Mbak? Oke. Okay. Semuanya aja. Mbak, bentar ya. Pinjam kalkulatornya ya. Sebenarnya yang mana sih, Mas? Ini cuma di total aja kok, Mbak. Takut duitnya kurang. Apa? Kamu tuh punya uang gak sih buat bayarin aku? Kalau tau kayak gini, mendingan gak usah belanja. Bikin malu aja. Sayang. Mbak, emang? Sorry. Gak jadi belanjanya. Maaf ya. Kalau nggak punya duit nggak usah banyak gaya lagi. Tiara. Sayang tunggu dong. Sayang denger ya, aku bisa jelasin sama kamu. Kamu gak bisa. Aduh. Lo? Lo kan yang tadi hampir bikin gue celaka. Sekarang handphone gue lagi yang lo celakain. Lo ngapain di sini, ha? Bikin bad mood gue aja deh. Ini kan tempat umum. Siapa aja boleh dong kesini. Lo juga jatuhin tuh handphone gue. Gir! Wah. Keterlaluan banget tuh cewek. Nasib. Mana Tiara ngambek sama gue. Duit gue juga pas-pasan. Bentar lagi kuliah gue kelar. Tapi gue gak ada biaya lagi. Masa iya gue harus berhenti kuliah sih? Apa gue kerja di sana aja kali ya? Masih nyambung sih sama kuliah gue. Arsitek. Tapi masa ya gue jadi kuli bangunan sih? Tapi gue butuh biaya buat kuliah gue. Gak apa-apa deh. Gue coba aja ngelamar jadi kuli. Ini kerjaan siapa ini, bambu kok di sini? Angkat. Angkat. Pak, permisi pak. Oh ya. Saya berencana ingin melamar jadi kuli bangunan di sini. Bisa nggak, Pak? Serius loh. Jadi kuli itu harus ekstra loh. Ekstra tenaga. Mau ngelembur? Saya siap, Pak. Saya siap buat ngelembur. Sebentar. Coba lihat ototnya. Gini. Satu lagi. Dada. Ini kamu bener nih? Bener, Pak. Serius? Kalau gitu, nanti saya akan kasih kerjaan, tapi bukan di sini. Ada proyek satu lagi. Kamu nanti saya kasih alamat dan ikut saya. Nanti kamu bawa peralatan, ya? Siap. Terima kasih, Pak. Yuk. Bisa aja deh, lo juga cantik banget sih. Kita udah lama banget gak ketemu. Kangen banget sama lo. Gue juga kangen banget sama lo. Nih ya, kita semenjak lulus SMA dan kita beda kampus, kita jarang banget ketemu. Iya, by the way, siapa sekarang? Masih yang dulu apa udah ada yang baru? Yang dulu? Iya udah out lah. Sekarang itu gue pacaran sama satu kampus. Nih ya, udah ganteng, baik, tajir lagi. Kalau lo gimana? Jangan-jangan lo masih jomblo ya? Iya, apaan sih lo? Gue udah punya pacar lah. Ntar deh, kapan-kapan kita ngedate bareng, ntar gue kenalin nih cowok gue ke lo. Oke? Oh, boleh tuh.
Yaudah, ntar lu kabarin gue lagi aja, terus kita atur deh jadwal ngedate bareng, oke? Okay? Sip. Tapi, bukannya gak sayang nih. Gue gak bisa lama-lama. Ya, kok kayak gitu sih? Gue kan baru datang. Masa mau pulang aja? Soalnya rumah gue lagi direnov. Gue disuruh bokap gue buat ngawasin kuli-kuli yang ada di rumah. Hah? Lu ngawasin kuli yang kerja? Hmm. Maaf ya. Bentar, gue cek dulu. Ini udah pada datang belum? Lah, ini mah bukan handphone gue. Bukan handphone lo. Handphone siapa jadi? Jadi tadi ada cowok yang nabrak gue. Handphone kita sama-sama jatuh. Dan gue ngerasa ini modusnya dia buat ngambil handphone gue. Lo kayaknya harus cepet-cepet deh minta kembali handphone lo. Caranya gimana? Gue tuh harus ke rumah dulu. Ya ampun, banyak banget sih masalah lo. Handphone makin lopet lagi. Udah, gue balik dulu nih. Udah. Jaga diri. Bye. Ya, kok beneran aneh ya? Tuh HP mirip banget sama handphonenya Daniel. Tapi nggak mungkin ah. Rumah masih bagus gini, apa yang mau direnovasi ya? Permisi. Permisi, nama saya Daniel. Saya kuli yang mau renovasi rumah ini. Saya disuruh mandor saya buat kesini. Kuli? Oh, ya ampun! Kuli temennya kaset pisan kayak gini. Ya Allah, kamu temennya cakep pisan ya temennya kaset. Handsome. Aduh, coba aja tinggal. Masya Allah, temennya kaset pisan kamu teh. Kenapa tuh gak jadi model aja kamu teh? Meni bersih, kaset, doi handsome. Aduh, ih, aduh. Meni gemes kamu tehnya. Tapi yaudah tuh, yuk masuk. Ayo masuk dulu, meni gantung bisa kan tuh. Ayo atuh kaset, ayo sini. Ayo. Ayo sini. Ya. Aduh, Kasep jangan duduk di situ atuh. Itu teh kotor. Kan kamu teh udah bersih. Ih, sebentar ya. Nih. Ih, pakai ini atuh duduknya teh. Nih. Duduk. Nah, ya udah atuh ya. Bibi buatin minum heula buat Kasep ya. Pasti aus kan ya? Iya. Ya, tunggu ya. Duh. Buset. Itu Bibi kecentilan banget sih. Sini si Bibi. Bibi, anak yang punya rumah teh datang. Orangnya teh bawel pisan, udah gitu rempong. Aduh, Lendi teh takut. Mendingan saya teh bukain pintu keulanya. Ya udah, kamu teh don't worry. Don't pergi kemana-mananya. Bi Lendi. Non. Gimana sih? Lama banget pakai dikunci segala, ngapain coba? Ih, atuh Non minta maaf. Bibi teh lagi buatin minum. Soalnya ya, orang suruhan yang Non itu teh buat benerin rumah udah nyampe di sini, ada di halaman belakang. Aduh, ya orangnya teh kasih pisan. Ya ampun. Nih. Handphone diambil orang, sekarang gua harus ngurusin kuli. Capek gua, minggir. Kayaknya desain rumah ini ada yang salah deh. Kok kelihatan kayak old school gitu ya? Padahal rumahnya gede. Mas, yang renov rumah saya kan? Oh iya, Mbak. Saya Daniel. Allah. Lu kan yang maling HP gue. Mana HP gue sekarang? Mana? Bentar, Mbak. Maling HP? Siapa yang maling HP? Ya lu lah. Ngaku nggak lo? Bentar.
Mbak jangan main asal nuduh orang ya. Saya ini gak pernah ngambil handphone orang, apalagi handphone Mbak. Gue gak percaya sekarang balikin handphone gue. Siapa yang ngambil handphone Mbak sih? Jangan, Mbak. Balikin HP gue. Saya ini gak pernah curi barang orang. Ngapain saya ngambil handphone Mbak? Gak ada gunanya buat saya. Banyak alasan ya lo, balikin ke HP gue. Bibi, tolong kasih tahu sama dia kalau saya ini nggak ngambil handphone dia. Naon atuh Nun, mending memukul pakai ember deh. Mending heboh pisan atuh ku naon. Lu lagi ngapain lu belain si maling? Bukannya belain gue, kenapa emang sama si Kasep? Orang nih ngambil handphone gue nggak suka. Lu minggir. Minggir dong. Keterlaluan lo ya. Apa lo? Dia itu bukan pencuri, Non. Dia itu kuli yang ikut merenovasi rumah ini. What? Ini orang kerja di sini? Iya, bantuin saya. Aduh, enggak. Gue enggak mau memperkerjakan maling di rumah gue. Yang ada, isi rumah gue bisa dimalingin sama nih orang. Gue enggak mau. Mbak, saya harus bilang berapa kali sih sama Mbak kalau saya ini enggak nyuri handphone Mbak? Buktinya mana kalau saya nyuri handphone Mbak? Enak aja main nuduh-nuduh. Nih, lo lihat. Ini handphone gue. Loh, kok bisa sama dia? Iyalah, sekarang balikin handphone gue. Keren, Mbak, kayaknya. Nyebelin banget sih lo. Pak Mandor, ini tuh cuma salah paham aja kok, Pak. Kayaknya ketuker waktu tadi kita ketemu deh, pas tabrakan. Kan handphonenya sama-sama jatuh. Alah, lo banyak alasan tau nggak? Udah jelas-jelas dia ketahuan itu maling. Sekarang mending pecat dia. Hah? Pecat? Pak Mandor, tolong jangan pecat saya, Pak, ya. Iya, Pak Mandor. Pak Mandor, jangan pecat si Kasep atuh ya. Ih, Leni mah yakin ya, mukanya teh muka jujur. Ya, Non, kasihan atuh, Non. Jangan atuh, jangan ya. Jangan dipecat ya. Apaan sih? Lo harusnya belain gue. Bukannya maling. Lo lagi ngapain di sini? Udah sana ke dapur? Udah buruan sana? Iya, tuh. Permisi. Nyebelin banget sih. Non, maaf. Sebentar, Non. Ini saya bukan mau ngebelain siapa-siapa nih, Non. Ya. Tapi saya mau ngejelasin kita pakai kepala dingin, Non. Saya jamin dia itu bukan maling, Non. Dia itu anak kuli yang bantu renovasi rumah, Non. Adapun handphone sampai tertukar itu karena... Salah ya? Tahu deh. Salah ngambil? Gak tahu. Lu salah ngambil? Enggak, iya sengaja. Gitu, Non. Saya jamin. Oke, dia boleh kerja di sini. Tapi ingat ya, kalau sampai lu macem-macem, lu berdua, gue bakal tuntut. Ngerti? Sayang, nanti kamu jemput aku ya. Ya, aku tunggu di rumah. Bye. Sumpah, Mbak, saya ini nggak ada rencana untuk maling tempat Mbak. Saya ini cuma ngecek saluran pipa air Mbak, karena besok mau diganti yang baru. Alasan aja lo. Ya, kalau nggak percaya bisa tanya langsung sama mandor saya. Gue nggak percaya. Kelak. Aduh, Non, jangan kayak gitu atuh. Ibu teh beneran emang nggak bohong, so kelihatan. Nih ya, tadi teh Bibi lihat sendiri kalau dia teh emang disuruh sama mandornya. Ingat lo ya. Di rumah ini ada CCTV buat ngawasin.
Jadi lu jangan macam-macam di rumah gue, ngerti nggak? Iya, Mbak. Sabar ya, belum dikarunya ini teh ya. Sabar ya, nggak usah didengerin ya. Soalnya Sinosis katanya emang kayak gitu orangnya, bawel pisan, galak pisan. Sakit ya? Udah. Sayang. Duh. Ambil kompresor ya tuh nya. Dikarunya, oi sayang kasep teh. Terlaluan banget sih tuh cewek. Aduh, ayang kaset, sini ya, lain dikompresin, biar nggak benjol. Sini. Udah, Bi. Udah, cukup ya, cukup. Ih, atuh ayang kaset, Pak, kenapa atuh manggilnya teh Bibi wae? Panggil aja Leni, kan kita teh seumuran. Ya. Yaudah, ada tuh Neni ya. Cus, masih bentar deh. Aduh, ayang kaset. Ngapain si Bibi sama si Kuli? Genit banget si Bibi. Ih. Udah, saya pamit pulang duluan ya. Iya, tuh jangan pulang. Udah di sini aja tuh ya. Pamit dulu ya, permisi. Untung jidat gue nggak kenapa-napa. Lama-lama kalau gue kelamaan kerja di situ, jidat gue bisa benjol beneran nih. Keterlaluan banget sih itu cewek. Mana nuduh maling lagi. Nil. Wih, dari mana lu? Muka lu kucel banget. Kayak cucian kotor. Sembarangan aja lu kalau ngomong. Gue habis pulang kerja nih. Cakep. Kerja apaan? Hah? Tapi masa kerja begini sih, lo kayak kuli ya? Emang gue kerjanya jadi kuli? Jangan bercanda lo, masa jadi kuli? Lagian gue kerja juga sesuai dengan jurusan kuliah gue kan? Siapa tahu kalau gue turun langsung ke lapangan, gue bisa jadi sukses ntar, ya nggak? Ya tapi kan nggak jadi kuli juga, jangan bercanda lo ah! Ya emang apa salahnya sih kalau misalnya jadi kuli bangunan? Yang penting kan halal, yang jadi masalah itu anak yang punya rumah di tempat yang gue lagi renovasi. Nyebelin banget anaknya. Hah, kenapa? Cewek? Cakep gak? Cakep sih cakep. Tapi galak banget. Lu tahu Tiara? Tiara galak kan? Ini lebih-lebih lagi galaknya. Gak sanggup gue. Nasib lu berarti tuh. Ketemu sama cewek-cewek galak. Ngomong-ngomong Tiara udah tahu belum? Lu jadi kuli? Belum tahu sih dia. Kalau menurut gue sih ya, cewek model Tiara tahu lo jadi kuli, diputusin lo. Percaya omongan gue. Lo bikin gue pusing aja lah. Jadi gitu, Ra, ceritanya.
Sorry ya, gue jadi curhat sama lo kayak gini. Iya, gak apa-apa kali, sis. Lagian gue heran deh, tuh cowok kok bisa ngikutin lo terus sih? Dari mulai mau ketabrak mobil lah, terus ketuker handphone lah. Sekarang jadi kuli di rumah lo sendiri. Lo kenapa sih gak langsung pecat aja? Duh, Ra, gue gak bisa main pecat gitu aja. Gue tuh harus punya bukti yang kuat. Ini sekarang gue mau ngecek dulu CCTV yang ada di rumah. Yaudah deh, sekarang kita gak usah bahas dia lagi ya. Gue udah males. Iya, ngapain juga ya kita bahas tuh kuli. By the way, kapan kita ngedate bareng? Kalau gue sih kapan aja bisa. Tinggal lo aja maunya kapan. Oh ya, tapi gue belum bilang sih sama cowok gue. Yaudah deh, ntar gue bilang deh sama cowok gue. Yaudah, nanti gue ngomong sama cowok gue dulu ya. Ntar kita atur lagi, oke? Okay? Bye! Dadah! Oh ya sayang, teman aku ada yang mau ngajak ke date bareng loh. Kamu mau ya? Ya? Aduh, sayang. Gini. Aku ini kan lagi berusaha untuk berhemat sekarang. Bisa gak kalau beli bajunya sama ngedate barengnya kapan-kapan aja? Ih, gimana sih kamu? Orang tua kamu kan pengusaha di kampung. Harusnya kamu minta uang lebih dong sama mereka. Untuk beliin aku ini, itu. Ya aku kan gak mau punya cowok yang kere. Maksudnya, kamu itu mau pacaran sama aku gara-gara orang tua aku itu pengusaha di kampung. Kalau misal usaha orang tua aku bangkrut gimana? Bukan gitu. Ya kan kalau kamu punya uang banyak, kamu kan bisa ngajak aku pergi kemana-mana, bisa ke tempat yang romantis, terus aku bisa terlihat lebih cantik, aku ke salon, beli baju baru. Ya, lagi pula mana mungkin orang tua kamu usahanya bangkrut. Gue harus cari waktu yang tepat nih buat jelasin tentang keadaan usaha orang tua gue. Woi! Berisik banget sih lo! Ganggu konsentrasi gue aja! Lagi kerja, Mak! Kan yoganya. Nyebelin banget sih itu kuli. Nyebelin banget sih lu kuli. Ganggu aja lu. Ayang Kasep. Bantuin Leni atuh. Pasangin lampu bohlam di kamar. Ayo atuh Ayang Kasep. Ini lampunya. Ya? Iya. Ya udah, saya ke dapur heulanya. Enggak, mbak. Tadi tuh saya disuruh sama Bibi buat masang lampu. Ya udah saya pasang ya, tau-tau mbak muncul. Alah, bohong kan lo. Lo mau ngintipin gue nih. Ampun, mbak. Ampun. Aduh. Atuh Ayang Kasep tuh ngapain atuh di kamarnya non Siska? Ih. Lah, kan Bibi yang nyuruh saya buat masang lampu. Saya lihat pintunya kebuka, ya udah saya pasang. Halo. Atuh Ayang Kasep tuh kumaha. Tadi tuh Bibi nyuruhnya buat di kamar tamu. Pasang lampu bohlamnya bukan di kamar non Siska. Maaf. Keluar semuanya, keluar. Ayo.
udah cantik, tinggal telepon Daniel ngajak ke mall deh. Dia kan udah kerja. Halo sayang. Sayang, kamu lagi di mana sekarang? Aku habis nyelesain salon nih. Kamu jemput aku dong. Iya. Daniel. Kenapa sayang? Sayang. Semku dajar. Pak Mandor, saya izin dulu sebentar ya. Mau samperin cewek saya dulu di sana. Ya udah cepet, jalan lama. Iya. Ih, Daniel bikin malu gue aja sih. Ngapain Tiara, coba angkat-angkat semen? Tiara, tunggu. Sini. Aku bisa jelasin sama kamu. Iya, lepasin. Jangan sentuh gue. Panca bilang sekarang lo udah kerja. Sebenarnya lo kerja apaan sih? Kok kenapa? Apa? Putus? Kok bisa sih? Iya, ternyata cowok gue itu bohongin gue, sis. Gini, gue sekarang lagi ada di Mega Mall. Apa mau ketemuan aja? Ya udah, kita ketemuan di coffee shop aja gimana? Ya udah. Gue tunggu di coffee shop ya. Oke. Siapa yang nelfon, sayang? Baik. Ini Tiara, temennya sama aku. Dia diputusin sama pacarnya. Padahal kita udah janjian mau ngedate bareng. Aku tuh pengen kenalin kamu ke dia. Oh? Sekarang kita mau ketemuan. Ntar aku kenalin deh, ya. Yuk. Kemar mesem, jaran goyang. Jangan asem, harus senang. Habis ketemu perempuan kok bengong sih, Nil? Tadi saya habis diputusin sama cewek saya, Pak. Katanya dia gak mau punya pacar kuli. Aduh, ke laut aja tuh cewek gitu. Nggak usah dipikirin, Nil. Ngapain lo mikirin cewek gitu? Hah? Lihat gue, semar mesem, jaran goyang. Jangan asem, ini harus senang. Udah, mendingan lo fokus aja kerja. Jangan mikirin cewek matre kayak begitu. Hah? Udah. Ayo kerja. Kerja, semangat. Ayo, tutup deh. Woi! Tiara, sini. Hai. Apa kabar? Baik, sayang. Maaf banget ya, lama.
soalnya macet banget tadi. Gak apa-apa, gue juga sama cowok gue kok. Oh ya? Hmm? Terus mana cowok lo? Tuh, cowok gue. Sini. Sayang, kenalin ini Tiara, sahabat aku yang aku ceritain tadi. Oh, hai, bye. Tiara. Jadi Boy ini lulusan luar negeri dan sekarang dia ke Jakarta buat cari kerjaan yang cocok di bidangnya dia. Oh ya? Keren banget dong. Biasanya nih ya kalau lulusan luar negeri pasti cari kerjanya gampang, terus kerjanya juga pasti bagus. Iya, emang kayak gue santai banget. Kak, lo tuh sebenarnya kenapa sih? Lo putus sama cowok lo? Lo dibohongin gimana sama dia? Sampai nangis gitu. Udah deh, gak usah dibahas lagi. Dia tuh udah ke laut. Sekarang nih, mendingan gue move on. Gue yakin kok, pasti gue bisa dapetin cowok yang lebih dari dia. Iya, lo harus move on. Gue yakin, dia pasti nyesel move on. Sayang, kayaknya aku gak mampir deh. Soalnya aku ada kerjaan lain. Ya udah, gak apa-apa sayang. Kamu hati-hati ya. Sorry ya, rumah gue berantakan. Soalnya lagi direnov. Iya sis, gak apa-apa. Rumah lo kan udah mewah. Kenapa harus direnovasi lagi sih? Biasalah, bokap gak mau rumahnya ketinggalan zaman. Yaudah yuk masuk yuk. Makin mewah aja rumahnya Siska. Udah mewah kayak gini, masih aja direnovasi. Ih, Siska kenapa sih? Nasibnya lebih beruntung daripada gue. Kok kayak Tiara ya? Bukan nih. Ra. Bi, Bi, Bileni, mana sih nih, Bi? Aduh, ini pasti nih dia lagi dandan nih. Nah, gue tau banget dia nih. Lo tunggu dulu di sini ya, gue cari Bibi buat bikinin lo minum. Terus gue juga mau ngecek tukang dulu. Oke, tunggu sini ya. Shh.
gue bakal rebut cowok lo, Siska. Lo udah dapetin semuanya. Masa gue gak bisa kayak lo? Gue kan lebih cantik juga dari lo. HP Siska bunyi mulu. Siapa sih? Hai Boy. Ini siapa? Siskanya ada gak? Siskanya lagi ngecek tukang. Kayaknya dia lagi sibuk. Mau penting? Atau mau gue panggilin? Enggak usah. Gue boleh minta nomor lu gak? Siapa tahu kita bisa sharing-sharing gitu kan? Yaudah nanti gue message nomor gue ke lo ya. Iya. Siapa tahu gue bisa ngebuat lo jadi gak galau lagi gitu ya kan? Tapi inget, lo jangan bilang-bilang sama Siska ya. Nanti kalau ketahuan sama Siska gak enak kan gue. Pasti kok, gue gak bakal ngomong ke Siska. Oke, okay. Bye. Bye. Hai Boy, ini gue Tiara. Ini apa-apaan nih? Kok desainnya nggak sesuai sama yang gue kasih? Maaf Mbak, desain yang Mbak kasih ke saya itu desain yang lama. Kalau mau desain yang baru sih, biasanya orang-orang pakai pencahayaan langsung dari matahari. Selain hemat energi, bisa go green pula. Dan juga rencana kan di sini mau dibangun kolam renang, Mbak. Denger ya, lo itu kuli. Ngapain coba lo kasih tau kayak gitu? Udah kayak arsitek aja lo. Obsesi ya jadi arsitek? Kuli mah kuli aja, gak usah mimpi tinggi-tinggi. Maaf nih, Mbak. Sebenarnya saya itu... Gue gak peduli ya. Pokoknya lo beresin ini semua sesuai dengan desain yang gue kasih ke lo. Lo gak ubah, gue bakal aduin ke bokap gue. Sekalian, gue bilang ke bokap gue buat batalin kontrak lo. Ngerti? Saya mohon jangan, Mbak. Enggak, gue gak peduli. Siska! Aduh, lo ngapain sih mau dipegang-pegang sama itu kuli? Ih, sembarangan wae ngomong-ngomong kuli. Ini teh ayang Kasep Daniel, tahu enggak? Si Non ini teh kasar pisan kalau ngomong ya. Biar aja tuh ke pekerjaan kuli. Ini mah pekerjaan halal dan mulia, tahu enggak? Ih, kuli tetap aja kuli. Ya udah, masuk yuk. Jangan dekat-dekat kuli, bahaya. Aduh, berat juga ternyata. Gue enggak bisa jalan nih, kesleo. Ngapain dia aja, bukannya bantuin gue? Sini Mbak, saya bantuin. Pelan-pelan, bisa gak sih meganginnya? Iya. Belen banget. Aduh, sakit. Aduh, pelan-pelan dong. Ih. Iya, pelan-pelan. Sakit nih. Awas, Mbak. Aduh, hati-hati. Aduh. Ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Sakit nih kakinya. Duh, jangan sampai Siska tahu nih kalau Daniel mantan gue. Bisa malu gue. Gue tuh benci banget tau gak sih sama tuh kuli. Sekarang lo bayangin, dia mau ikut campur urusan desain. Emang dia pikir dia itu siapa sih? Sok tau banget jadi orang. Dia kan emang pintar soal bangunan. Lo tau dari mana dia pintar? Maksud gue, dia kan kuli. Ya pastilah, dia paham, udah paham banget soal bangunan. Dan dia juga kan pasti sering banget kan ngerjain rumah-rumah orang. Ya pasti tau lah. Iya juga sih. Masih gak nyangka deh. Kok bisa-bisanya ya?
Tiara bisa kenal sama Siska? Awas aja ya kalau lo bilang ke Siska kalau gue mantan lo. Lo bener-bener ketahuan banget ya. Tega banget sih lo putusin gue. Lo itu gak cinta tulus sama gue. Terserah lo mau ngomong apa. Oh, menit Tiara video call. Halo. Tumben lo video call gue malam-malam. Belum tidur? Iya. Gue cuma kepikiran aja, Sis. Sama tuh Kuli yang kerja di rumah lo. Lo kenapa sih gak langsung pecat aja? Jadi kan lo gak ribet-ribet harus ngawasin dia tiap hari. Iya kan? Ya, gue sih bisa aja pecat. Tapi kalau emang dia gak bener ya. Ya, tapi lihat nanti aja deh. Yaudah ya. Oke. Okay. Bye. Bye. Gue nggak mungkin main ke rumah Siska kalau masih ada Daniel di sana. Eh, di kampus lagi ada kompetisi desain. Lu ikutan deh. Siapa tahu aja nih rezeki lu. Kalau menang, desain lu akan dipakai sama perusahaan-perusahaan besar. Wah, boleh juga nih. Gue yakin ya, gue pasti bakalan menangin kompetisinya. Kalau misalkan gue menang, pasti gue bisa jadi sukses. Gue bisa bantu ngelunasin utang-utang keluarga gue. Itu dia bener. Gue doain lo, gue dukung. Pasti lo menang. Amin. Thanks bro. Gue harus ngomong sama Tiara. Kalau gue masih sayang sama dia. Dan gue yakin ini pasti bakalan sukses. Tiara? Iya. Maaf ya, nunggu lama ya? Enggak kok. Tiara? Kok dia sama pacarnya Siska sih? Parah banget emang tuh cewek. Udah ninggalin gue. Sekarang malah selingkuh sama cowoknya sahabatnya sendiri. Gue gak bisa diem nih. Gue harus ngomong sama Siska. Ini orang mana sih? Jam segini belum dateng. Lihat aja nih. Kalau dia udah nyampe sini, gue omelin tuh Kuli. Enak banget mau datang siang. Mbak. Apaan sih lo? Lo gimana sih datang jam segini? Jangan mentang-mentang gue udah baik sama lo, lo mau datang telat. Eh, lo itu banyak kerjaan. Harusnya lo datang di awal. Apa? Hah? Mau alasan apa lagi, hah? Iya, Mbak. Saya minta maaf kalau saya telat hari ini. Tadi tuh saya telat karena saya ngelihat pacar Mbak lagi jalan sama cewek lain. Maksud lo pacar gue selingkuh? Iya Mbak, pacar Mbak itu bukan cowok yang baik-baik. Mending Mbak putusin aja deh. Maksud lo apa sih? Hah? Ngurusin kehidupan pribadi gue? Lo tuh kepo banget jadi orang. Asal lo tahu ya, cowok gue itu setia dan cinta banget sama gue. Lagian gue ngapain juga percaya sama omongan lo? Oh, ini lo modus kan? Lo suka ya sama gue? Saya... Apa? Saya? Kenapa jadi gugup gitu ngomongnya? Boy, gue seneng banget karena lo ngajak gue kesini.
Ya gak apa-apa lah. Tujuan gue kan ngajak lu kesini supaya lu kehibur. Kan lu habis putus sama cowok. Thanks banget ya, Boy. Lu baik banget sama gue. Lu juga perhatian banget sama gue. Iya lah. Cewek secantik lu masa gak diperhatiin sih? Oh ya, Boy. Sebenarnya gue ada mau ngomong sesuatu sama lo tentang Siska. Kenapa Siska? Siska pernah bilang sama gue kalau dia itu sebenarnya udah gak cinta sama lo. Dia ngomong kayak gitu? Terus dia bilang dia juga udah bosen sama lo. Oh ya udah, bagus lah kalau kayak gitu. Gue bisa putusin dia dong. Lagian selama ini dia tuh gak pernah ada waktu buat gue, tau gak? Dia tuh selalu sibuk sama dunianya sendiri. Sorry ya, Boy. Gue gak ada maksud kok untuk ngancurin hubungan kalian. Iya, tapi gue heran aja sama dia. Kenapa dia bosan sama lo? Padahal kan, lo itu kan baik. Kalau gue jadi dia, atau gue jadi pacar lo, pasti gue jadi cewek yang paling beruntung. Sorry maksud gue. Tiara, lo mau gak jadi pacar? Kalau Mbak gak percaya, telepon aja dicoba. Gue telepon. Cowok gue gak mungkin selingkuh. Nomor yang ada tuju tidak dapat. Kok gak aktif? Tuh, bener kan? Ya kali baterainya habis. Memang kau cinta. Nomor yang ada tuju. Gimana ya? Kalau Siska tahu cowoknya jalan sama Tiara. Udah sana masuk. Kerjain tuh semuanya. Iya, Mbak. Ngeselin banget sih tuh kuli. Ini kenapa lagi Boy handphone yang gak aktif? Udah kuli ngeselin, si Boy handphone yang gak aktif. Bete banget deh gue. Bete banget deh. Telepon Tiara. Ajak jalan biar gue gak bete. Tapi gue gak enak sama Siska. Lo beneran mau putusin dia? Gue kan udah bilang sama lo. Gue cewek secantik lo. Apa sih yang lo gak? Gue putusin Siska hari ini juga. Halo? 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 Ini kan suaranya Boy sama Tiara. Ini maksudnya apa coba? Wah, ini gak bisa dibiarin. Gue harus cari tahu di mana mereka. Si Tiara pasti update di status. Oke, gue dapet. Kena. Tunggu aja ya. Gue bakal samperin lo berdua. Daniel! Daniel! Iya, Mbak. Sini, saya sini, udah sini. Mau kalian ketir. Lo ikut gue, lo ikut gue. Hah? Mau kemana, Mbak? Lo bisa nyetir mobil, kan? Bisa. Ya udah, ikut gue. Mau kemana, Mbak? Ikut gue! Lo beneran janji bakal putusin Siska? Iya, gue janji gue bakal putusin Siska sekarang. Siska? Gue gak nyangka ya sama lo berdua. Gue baru ngenalin lo dan sekarang lo main di belakang. Saya? Apa dia? Dan lo, gue bener-bener kecewa sama lo. Lo tahu kan, dia ini pacar gue. Nyebelin banget sih. Udah. Lepasin. Mending kita pergi aja. Gue nek di sini. Siska. Ini semua salah gue. Siska pasti benci banget sama gue. Gue udah diputusin cowok. Terus gue ketahuan kehilangan temen. Lo tenang aja ya. Kan masih ada gue. Lo bakalan janji gak ninggalin gue? Iya, gue janji gak bakal ninggalin. Thank you, Boy.
Saya ngapain biar lupa sama mereka? Mbak, mau ngapain, Mbak? Mbak, jangan, Mbak. Mbak jangan ngerjain kayak beginian. Ini tuh kerjaannya kuli. Mbak gak pantas ngerjain begini. Udah deh. Gue itu lagi ngalihin pikiran gue supaya gue bisa lupain pacar gue sama sahabat gue. Udah deh, gak usah larang-larang. Oke. Ya udah. Gini, Mbak. Mbak, jangan terlalu kenceng. Caranya bukan kayak gitu. Kayak gini, Mbak. Biar bagus lagi desainnya. Iseng-iseng aja kok. Kamu tuh sebenarnya kuli atau apa sih? Aku perhatiin, kamu itu pinter banget ngerenov. Kamu juga pinter banget ngedesain. Aku tuh cuma belajar dari buku-buku yang aku baca.
Dah, gitu aja. Renovasi rumah kamu udah mau selesai loh. Udah selesai. Email lo buruan, cepetan, cepetan. Ada apaan sih? Katanya desain lo tuh diterima sama perusahaan besar. Oh, serius lo? Serius! Buka, buka. Oh iya bener. Gue diterima, aja. Masuk amat lo sama gue. Nih, kalau misalkan gue bener diterima di perusahaan itu, gue mau tembak Siska. Kata lo tuh perempuan galak, gimana sih lo? Iya iya sih, emang dulu galak, tapi sekarang udah enggak kok. Bukannya sempat cerita kalau dia tuh punya pacar ya? Udah putus dia. Pacarnya itu direbut sama si Tiara. Wah, ngaco. Waduh, untung ya lu putusin si Tiara. Kalau enggak mah, makan darah lu. Ya tapi gak masalah juga sih buat gua. Orang gua juga udah gak ada perasaan sama si Tiara. Bagus. Tapi kalau lihat-lihat ya, kisah hidup lu kayak FTV. Lo bisa aja lo. Udah, gue pengen nelfon si Siska nih. Tapi gue bingung, gue harus ngomong apa ya? Tembak, gak usah banyak basa-basi. Iya kali, gue tembak dia langsung, PDKT aja belum. Video call. Hah? Dia video call gue. Kata-kata, gue pengen liat mukanya kayak apaan. Ayo coba, coba. Jangan lo, mending cabut aja sana. Nah, gue mau lihat, gue mau lihat. Enggak bisa sih, gue bilang. Bilang, kan gue soip lo. Oke. Hai. Hai. Belum tidur? Belum sih. Sorry ya. Ganggu ya? Enggak kok, sama sekali gak ganggu. Justru aku malah seneng kamu telepon aku. Padahal rencananya aku pengen nelfon kamu sih. Hah? Berarti kita samaan dong. Sebenarnya sih gue cuma mau ngomong selamat istirahat. Iya. Selamat istirahat juga ya. Makasih udah telepon duluan. Dadah. Dadah. Yes! Yeah.
sabar deh gue. Pengen ngeliat hasil renovasinya Daniel. Katanya dia mau surprise-in gue. Tapi Daniel mana ya? Halo Non. Pak. Apa kabar? Baik. Lihat Daniel nggak, Pak? Daniel hari ini nggak masuk, Non. Tapi semua pekerjaan Daniel sudah selesai. Dia sakit atau gimana? Lah, itu dia. Saya juga nggak ngerti, Non. Dia tidak pesan apa-apa sih. Tapi Non kan sudah nggak sabar ya ingin melihat hasil karya Daniel. Kita buka aja sekarang, terpalanya. John, kita nggak usah buka dulu penutupnya. Biar kita nunggu Daniel aja masuk. Ya udah, kalau begitu saya mau pamitan. Nanti kalau ada apa-apa, kabarin saya, ya. Sampaikan salam buat Tafa kamu, ya. Iya. Mari, Non. Makasih ya, Pak. Mari, mari. Daniel kemana ya? Selamat bergabung di perusahaan kami. Kamu saya terima. Dan desain yang kamu buat, itu sedang dalam proses pengerjaan. Perusahaan kami mempercayakan kamu untuk menjadi pelat proyek. Dan saya berharap kamu bisa bekerja dengan baik. Dan ini menjadi kantor kamu sekarang. Pak, ini beneran, Pak. Saya ini kan belum lulus kuliah. Walaupun belum lulus, tapi saya percaya kamu sangat berbakat dalam bekerja. Terima kasih banyak ya, Pak, atas kepercayaannya. Nomor yang ada tuju tidak dapat. Daniel kok nggak aktif ya handphonenya? Apa jangan-jangan dia lagi sakit? Aku nggak sakit kok. Kayak gini. Alhamdulillah. Aku senang kalau ngeliat kamu senang. Loh, kenapa kok mukanya jadi sedih gitu? Kamu gak suka ya? Enggak, bukan itu. Ya aku sedih aja. Nanti kamu udah gak ada di sini lagi, jadi kita jarang ketemu kan. Tenang aja. Aku pasti bakalan sering kesini kok, buat ketemu kamu. Serius? Awas ya kalau bohong. Halo? Halo. Ntar malam kamu ada rencana apa? Gak ada sih. Kalau misal gak ada, aku pengen ngajak kamu dinner bareng. Sama ada yang pengen aku omongin sama kamu. Oke. Ya, masuk. Misi, Pak. Iya, silakan duduk. Sayang, ntar ngobrol lagi ya.
ada orang datang ke ruangan aku. Ntar aku telepon lagi ya. Bye. Ya. Halo. Lo kan yang tukang kuli bangun di rumahnya si Iska. Ngapain lo di sini? Iya. Tapi itu dulu. Sekarang gua kerja di sini. Gua tahu nih. Lo kesini pasti mau ngelamar kerja kan? Ya. Iya, Pak. Kalau lo mau kerja di sini, lo enggak bisa songong sama berbuat seenak jidat lo. Mau lo itu lulusan luar negeri kek, gua enggak peduli. Karena gua di sini ngeliatnya keahlian lo. Paham enggak? Iya, Pak. Saya sebelumnya mau minta maaf apa yang udah pernah saya lakuin ke Bapak. Tenang aja, gua maafin lo kok. Gua ini orangnya profesional. Gak pernah sangkut-pautin masalah pribadi sama urusan kerjaan. Makasih banyak, Pak. Gua juga bakalan nerima lo kerja di sini, tapi ada syaratnya. Tenang aja, Pak. Syarat apa aja yang Bapak kasih ke saya, bakal saya terima kok. Jangan sekali-sekali lo ngehina seorang kuli lagi. Tanpa kuli, lo gak mungkin bisa bikin gedung bertingkat sendirian. Paham, Pak. Dan satu lagi, lo juga harus siap buat turun ke lapangan. Buat ngaduk-ngaduk semen. Jangan lo pikir lo cuman kerja di kantor doang, Pak. Yang kerja sama gue itu harus tahu rasanya kerja dari bawah. Pak. Kalau misalnya lo keberatan, gak apa-apa kok. Lo bisa mundur. Enggak, Pak. Enggak. Saya mau kok. Saya mau. Sumpah, saya mau. Ya udah. Gue terima lo kerja di sini. Sekarang boleh cabut. Gue lagi ada meeting ntar lagi. Makasih banyak ya, Pak. Belagu sih lo jadi orang. Sayang, gimana? Kamu diterima? Oke, diterima. Nah, gitu dong. Itu baru pacar aku. Aku yakin, pasti bos kamu gak bakal nyesel terima kamu. Secara, kamu kan lulusan luar negeri, ya kan? Iya dong. Iya, bentar, Pak. Iya, oke, Pak. Sip. Bro, yuk. Yuk, kita udah tungguin nih. Berkas-berkasnya udah gue siapin kok. Oke. Daniel, Panca. Lo berdua ngapain di sini? Kamu apaan sih? Itu bos aku tau gak? Gue kasih tau lo ya. Kalau lagi kerja nggak usah bawa cewek. Iya Pak. Bro bos, yuk. Ada yang lebih penting dari ini. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Waktu itu kan lu yang minta gue nembak lu. Iya, karena gue pikir lo itu lebih kaya, lebih tajir dari Daniel. Ternyata enggak. Asal lo tahu ya, gue itu mantannya Daniel. Dan mulai sekarang gue mau balikan sama dia. Satu. Matre. Hari ini gue bakal ungkapin perasaan gue sama Siska. Mudah-mudahan aja dia mau terima gue. Daniel! Daniel! Lah, kok lo bisa tahu sih gue ada di sini? Gue sengaja ngikutin lo. Daniel! Gue nyesel udah mutusin lo. Gue mau kita balikan kayak dulu lagi ya. Tiara, denger ya. Gue ini udah gak cinta lagi sama lo. Jadi lo percuma kalau misalnya lo begging-begging gue. Mendingan lo cabut deh. Gue mau balikan dulu sama lo pokoknya. Tiara, gue nyesel ninggalin lo. Gue gak bakal ninggalin kamu lagi. Gue gak bakal dimutusin lo lagi. Daniel.
Kak Kasep, dari tadi teh manggilin Nun aja. Kasian atuh Nun, bisa masuk angin di luar. Bibi suruh masuk ya. Gue gak peduli kalau sampai lo bawa masuk dia ke rumah. Lo gue pecat. Aduh, jangan kayak gitu atuh Nun. Aja kamu. Sis, Papa suka banget sama bangunan ini. Kelihatan mewah dan modern. Papa salut sama yang ngedesain rumah ini. Papa sih pengennya ketemu sama orangnya. Kamu kenapa? Aku gak suka desain rumah ini, Pa. Aku mau hancurin aja. Kenapa, kenapa? Coba cerita sama Papa ya. Aku gak suka sama yang desain rumah ini, Pak. Dia yang udah buat aku jatuh cinta. Dan juga sakit hati. Sampai sekarang aku gak bisa ngelupain dia, Pak. Makanya aku mau hancurin aja rumahnya. Sis, semakin kamu benci sama dia, kamu akan semakin susah buat ngelupain dia. Permisi, Tuan. Non, maaf ya. Ini ada undangan buat Non Siska. Ini acara siapa sih? Aku juga nggak tahu. Klien Papa yang undang. Tapi bagus ya. Unik gitu dekorasi. Iya, bagus banget. Nil, ini tamu undangan udah komplit nih. Kita kayaknya harus mulai sekarang deh. Iya, tunggu dulu dong. Siska! Siska, tunggu! Siska, tunggu! Pasin! Tunggu sebentar. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu.
aku sengaja bikin gedung ini sebagai bukti rasa cinta aku sama kamu. Dan karena kamu juga, aku terima.